Okay, hai, assalamualaikum. Okay, dekat sini kita ada Nelofa hijab dan juga dark scarf. Okay, hari ni kita akan unboxing kedua-dua scarf ni. Okay, ini Nelofa hijab ni kotak dia dah kemek-kemek. Sebab postman lah PKP ni ramai orang order barang, jadi barang dia terhempap-hempap. Okay, ini dark ni ikat dia ni sebab saya dah terbuka tadi nak buat video. Saya pasanglah balik. Okey, mula kita tengok dark scarf Nelofa hijab eh. Okey, kat sini dia ada plastik dia, stiker. Alamak. Okey, saya beli warna biru. Harga dia RM99. Okey. No discount. Ni kita buat tepi dulu lah. Tutup balik. Okay. Kain dia licin. Kain satin sangat lembut. Lepas pakai ni bolehlah jadi Nelofa. Okay, kat hujung ni ada dia tulis Nelofa. Okay, dia tak ada apa. Tak ada orang kata macam kicin besi. Kat hujung-hujung tu tak ada. Cantik tak? RM99. Okay, next. Dark scarf by Vivi Yusof. Ni tudung yang viral kata copy paste tu. Okay, sini dia tulis the printed dark artsy. Maaf lah tak ada tiung putih. Okay, kat sini dia ada bagi kad. Okay, sini ada dark. Instagram, Facebook dengan Twitter. Okay, ni kotak dia. Kotak dia ada gambar itik-itik ni. Kotak lama dia kosong je. Okay, so kita buka. Ada lagi kad. Okay, ada lagi kad. Tengok ni. Gambar. Ni tema dia lah. Untuk charity, apa, charity sekali. Harga dia saya beli RM200. Tapi kita ada voucher. Dapat diskaun RM20. Harga dia jadi RM180. Ha, buka tudung. Tudung viral. Okay, ni lembut. Rasa Nelofa scarf ni berat sikit daripada ni. Dark ni dia light-light saja. Okay. Dekat hujung ni kita nampak dia punya tu. Orang panggil apa tak nak. Tak, saya pun tak tahu. Saya ni orang kampung. Okay, sangat-sangat kemas. Tak macam yang tiruan eh. Kalau tiruan tu dia macam ada bulu-bulu-bulu. Okay, dekat hujung dia kita ada ni. Dark punya, orang panggil apa ni, saya tak ingat. Okay, bau kedai lagi. So far, bagi saya lah, saya lagi selesa pakai dark lah sebab dia ringan. Kalau Nelofa ni, kalau kita lilit dekat leher, dia jadi kembung-kembung-kembung. Ni bawal eh. Saya kurang sikit lah bawal. Tapi belilah sebab colour dia cantik dalam gambar tu. Almaklum lah peminat Nelofa. Okay, ini adalah tudung dark. Nanti saya buat video pakai tudung dark dan Nelofa. Okay. Jangan lupa subscribe. Bye.